biasanya dibagi dengan nama Mbak Ivani. Nah, di sini saya akan menjelaskan program terbaru Momen yang sudah dikeluarkan di tanggal 10 kemarin, tanggal 10 Mei kemarin, bertepatan dengan Jampendik ketiga. Baik, mungkin ada beberapa di antara teman-teman member-member Momen yang masih bingung bagaimana untuk mendapatkan reward ini. Reward yang sangat luar biasa diberikan kepada member Momen, yaitu Star Cruise. Ya. Di sini saya akan memperkenalkan, di sini ada Mbak Rian. Ini Mbak Rian, salah satu guru yang ada di Surabaya, ya. Boleh diperkenalkan Mbak Rian? Ya, nama saya Julia Rianti, mengajar bahasa Inggris di SMA Negeri 15 Surabaya. Mbak, saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana cara bergabung dan mengikuti program Momen Holidays Star Cruise? Terima kasih. Ya. Baik, untuk menjawab pertanyaan Mbak Rian sebelumnya, mungkin ini bisa mewakili dari beberapa member-member di seluruh Indonesia, yaitu untuk bergabung mendapatkan reward yang dikeluarkan oleh Momen, pasti kita harus bergabung menjadi member Momen, ya. Yaitu ada Silver, Gold, Platinum, silakan hubungi sponsor masing-masing. Tapi di sini khusus saya akan menjelaskan bagaimana kita mendapatkan reward ini. Yaitu ada yang namanya qualifier tertentu yang harus didapatkan oleh member. Nah, di sini Anda harus mempunyai pertumbuhan jaringan periode 1 Mei sampai 31 Agustus. Caranya seperti ini. Jadi Anda yang sudah menjadi member Momen, yaitu Anda mempunyai ID plus password yang dikeluarkan oleh Momen, dan Anda ada penambahan jaringan member di tanggal 1 Mei tahun 2015 sampai 31 Agustus tahun 2015. Nah, dari 1 Mei ini Anda bulan Juni, ada lagi bulan Juli. Nah, jadi kita dikasih waktu kesempatan 4 bulan untuk mengejar, yaitu 300 kiri dan 300 kanan. Ini bisa dihitung dari berapa jumlah RG dan berapa jumlah BC. Tidak harus RG saja, ya. Jadi asalkan perkembangan jaringan itu di bawah jaringan Anda, itu tidak peduli apakah itu sponsor pribadi Anda atau itu perkembangan dari member-member di bawah jaringan Anda. Yang penting di sistemnya Momen ini hanya menghitung berapa kanan dan berapa kiri saja. Contohnya seperti ini. Di sini ada namanya Mbak Rian. Mbak Rian sudah join Momen. Dan untuk untuk mendapatkan reward ini Momen hanya menghitung satu ID. Itu tidak peduli walaupun itu diperoleh dari ID 1, ID 2, atau maksud saya di titik nomor 1, titik nomor 2, atau titik nomor 7, itu tidak masalah. Yang penting salah satu dari titik Anda itu memenuhi qualified, ya. Contohnya gampangnya gini. Di sini ada Mbak Rian. Mbak Rian punya kaki kiri. Di sini ada kiri A, dan di sini ada B, kanan. Momen akan menghitung tanggal 1 Mei sampai tanggal 31 Agustus setiap perkembangan yang ada di bawahnya A dan di setiap perkembangan yang ada di bawahnya B sampai totalnya 300 titik. Pernah terpikir enggak kalau ini mungkin bagi member-member baru terasa berat? Sebenarnya ini tidak berat sekali kalau Anda bisa menghitung. Contohnya, dalam 4 bulan ini terdapat kurang lebih, saya ambil rata-ratanya 30 hari dikali 4 sama dengan 120 hari, benar? Ya, Mbak, ya. Jadi dari 120 hari ini kita bagi aja 300 dibagi 120 hari sama dengan 3 titik. Berarti kalau Anda bisa meraba-raba, Anda atau Rian ini hanya membutuhkan 3 titik dan setiap hari di bawah jaringannya A, dan 3 titik setiap hari di bawah jaringannya B.
ya kan, sangat gampang sekali istilahnya. Jadi di sini itu untuk mengajari warna-warni sangat gampang sekali, cuma 3 titik setiap hari di bawah jaringan kanan dan di bawah jaringan kiri. Nah, pertanyaannya adalah di sini ada yang namanya tutup auto maintenance, ada syarat lagi yaitu tutup auto maintenance setiap bulan dalam masa periode. Baik, di sini saya jelaskan. Di mana setiap bulan bagi member momen yang mendapatkan bonus, setiap titiknya itu dipotong 1,2 juta itu sebagai auto maintenance. Contohnya seperti ini. Di bulan Mei. Coba saya hapus dulu, Mbak. Atau ada tisu dulu di sana. Nah, di bulan Mei. Di bulan Mei ini Anda sudah dipotong 1,2 juta. Di auto maintenance Anda, maka Anda di bulan Mei ini sudah berhak mendapatkan, sudah bisa dianggap memenuhi qualified. Jadi nanti Anda bisa melihat di laporan belanja Unilever ya. Nanti saya akan praktekkan. Di bulan Juni Anda juga sudah dipotong 1,2 juta. Berarti Anda sudah memenuhi qualified juta. Di bulan Juli dan sampai Agustus ini Anda harus sudah dipotong 1,2 juta. Baik, cara ceknya di sini. Di sini ya, Mbak ya. Mbak Yayu bisa dipegangkan mic saya di sini. Baik. Nah. Mbak Juliet bisa agak ke sini ya. Jadi di sini kita bisa masuk dulu di ID sama password Anda masing-masing atau member momen masing-masing. Klik report, klik laporan belanja Unilever ya. Jadi setiap titik Anda ini bukan setiap titik ya, tapi minimal satu titik Anda sudah dipotong 1,2 juta ya. Itu tidak peduli walaupun titik ini berada di titik 1, titik 3, titik 7 atau titik berapapun, itu tidak pengaruh. Yang penting satu titik Anda sudah dipotong 1,2 juta. Ya. Jadi mungkin ini dari ID saya sendiri semua sudah dipotong. Saya coba masuk ke ID member saya yang belum mencapai 1,2 juta. Baik, di sini saya buka ID mama saya, report laporan belanja Unilever. Nah, seperti ini. Walaupun ini sudah, walaupun hanya titik satu saja yang sudah dipotong 1,2 juta, ini berarti Anda sudah memenuhi qualified, ya. Tidak perlu semua titik. Ya. Pertanyaannya adalah bagaimana bagi member-member baru yang belum dipotong 1,2 juta? Ya, itu adalah pertanyaan yang memang biasanya akan membingungkan, tapi baik kita akan jawab di sini. Bagi member baru yang belum dipotong 1,2 juta, contohnya dalam satu bulan Mei, contohnya ya. Ternyata di tanggal 30 Mei hanya dipotong cuma 1 juta. Maka tanggal 1 sampai tanggal 5 di bulan Juni Anda bisa beli barcode top up. Langsung ke perusahaan, langsung transfer ke momen, nanti kirim email, baru akan di-replay barcode top up oleh perusahaan. Nanti bisa hubungi sponsor masing-masing bagaimana cara top up ya. Nah, itu pun terjadi di bulan-bulan selanjutnya. Bulan Mei, Juni, Juli, sampai Agustus. Jangan sampai dari keempat bulan ini Anda tidak melakukan auto maintenance. Itu dianggap gagal. Dan Anda tidak berhak mendapatkan reward kapal pesiar mewah yang diberikan oleh momen kepada para member-membernya. Teman-teman, kemarin di liburan ke Paris sama Swiss, di bawah jaringan saya sudah memberangkatkan kurang lebih 172 member. Nah, saya yakin kalau Anda benar-benar mengejar reward ini, kurang lebih 500 member akan ikut jalan-jalan bersama saya dan para leader-leader besar momen. Mbak Dian, ada pertanyaan? Sini, Mbak. Ada pertanyaan?
Ya, pertanyaannya yaitu apakah sponsor kita itu bisa membantu kita untuk bisa maksimal seperti itu, Mbak? Baik, terima kasih. Baik, apakah lemparan dari sponsor atau lemparan dari apa yang dihitung gitu ya maksudnya? Iya. Asalkan itu terjadi di bawah jaringan Anda. Contohnya Anda mempunyai upline di sini. Ada upline. Ternyata upline dilempari Anda di sini, itu dihitung. Yang penting momen hanya melihat jumlah kanan sama jumlah kiri itu aja. Tanpa ada syarat lain-lain. Ada lagi, Mbak, pertanyaan? Bagaimana dengan jumlah peserta? Apakah dibatasi sampai 500, Pak? Baik. Untuk jumlah peserta sendiri tidak hanya sampai 500. Semaksimal mungkin. Kalau memang Mbak Rian atau member-member lain, kita bisa membawa sampai 1000 member. Saya sangat senang sekali, bahkan itu kebanggaan buat Momen sendiri. Ya, teman-teman. Jadi Momen sudah memberikan pelayanan atau reward-reward terbaik. Ayo kita kerja bareng-bareng. Ya, pasti bisa. Itu hanya kita membutuhkan waktu atau membutuhkan 3 titik kanan, 3 titik kiri. Walaupun kok contohnya seperti ini. Dalam satu hari ternyata tidak ada penambahan titik member sebelah kanan, mungkin sebelah kirinya sudah kaki besar ya. Maka anggota kita, oh berarti saya untuk mengejar reward ini saya harus, atau saya masih utang 3 titik. Berarti besoknya saya harus memasukkan 6 titik, gitu ya. Jadi kita harus membuat target di dalam diri kita sendiri. Momen memang tidak ada target apa-apa, tapi target itu harus ada di dalam diri kita masing-masing. Ada lagi, Mbak? Sudah? Baik. Mungkin nanti bisa konsultasi ke sponsornya atau ke tim leadernya masing-masing kalau di video ini belum jelas. Tapi yang saya tekankan di sini, ini hanya sebuah titik, 300 titik, bukan 300 member. Bayangkan sekarang kalau satu membernya jadinya platinum. Gampang banget, tidak sampai 3 bulan kita sudah mendapatkan satu tiket ini. Ya, jadi ayo kita kejar bareng-bareng. Ayo kita liburan bareng-bareng dengan kapal pesiar Star Cruise bintang 5. Di sana Anda akan dijamu sebagai seorang presiden, ya. Anda luar biasa, kita luar biasa. Mbak Rian bisa kesini. Salam Momen Team Infinity ku 1 miliar setiap bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.